Dan Ramil 10.14.02 Sukamara Letu Dimyadi menyambut baik atas kunjungan silaturahmi pejabat Polres Sukamara di kantornya. Menurutnya dengan acara yang sederhana, makan dan ngobrol bersama akan membawa dampak baik terhadap sinergitas kedua belah pihak. Mengingat sebagai garda terdepan dalam menjaga NKRI harus saling bekerja sama dengan baik. Menurut Dimyadi, kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk menutupi potensi konflik yang terjadi di dua institusi tersebut, termasuk dengan masyarakat yang kemungkinan bisa saja terjadi. Dan Ramil berharap dengan terjadinya hubungan silaturahmi antara kedua pihak, maka hubungan baik yang selama ini terjalin bisa terus terjaga. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah terencana ya, direncanakan, dan dulu pernah dilaksanakan juga di Polairut. Kemudian beliau pernah nyampaikan juga ke saya bahwa suatu saat nanti kalau kegiatan agak longgar dilaksanakan lagi. Nah, kemarin kemudian koordinasi ke sini melalui Kasat Pinmas menyampaikan ke saya bahwa penyelenggaranya dari beliau, kemudian kita menyiapkan tempat, tujuannya tidak lain, ya hanya mempererat saja. Jadi dengan adanya kerjasama ini, soliditas yang pasti, soliditas, sinergitas, menutup celah lah, menutup potensi konflik. Jadi kalaupun ada konflik di internal kami, kami sendiri ada TR-nya untuk menjaga kesatuan antara TNI Polri, TNI dengan TNI, TNI dengan masyarakat. Nah ini bentuknya. Jadi dilaksanakan pada hari ini. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam, TV.